Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak di video pembelajaran IPS kelas 6, yaitu di pertemuan kelima, masih tentang membahas karakteristik sosial budaya negara-negara ASEAN. Semoga di video pembelajaran kali ini kalian selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kebahagiaan, dan selalu semangat untuk belajar. Kemarin kita belajar tentang karakteristik sosial budaya 5 negara ASEAN. Nah, sekarang kita lanjut belajar karakteristik sosial budaya 5 negara ASEAN selanjutnya, yaitu yang pertama negara Brunei Darussalam, yang kedua Kamboja, yang ketiga Laos, yang keempat Vietnam, dan yang kelima Myanmar. Negara Brunei Darussalam, mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Tarian khasnya adalah tarian adai-adai. Nah, itu gambarnya seperti itu ya tariannya. Mayoritas penduduknya beragama Islam. Dan menggunakan bahasa Melayu dan Inggris. Kedua, negara Kamboja. Mayoritas penduduknya beragama Buddha. Nah, di negara Kamboja banyak terdapat kuil-kuil Hindu dan Buddha. Nah, ini gambarnya ya, seperti ini contohnya. Angkor Wat adalah kuil Hindu terbesar dan terkenal di Kamboja. Dan menggunakan bahasa Khmer. Adanya ritual kelahiran dan kematian. Yang ketiga yaitu negara Laos. Negara Laos mayoritas penduduknya beragama Buddha ya. Adanya upacara sakral pemberian sedekah yang disebut dengan saibat. Nah, seperti itu ya gambarnya. Terkenal dengan keramahan dan kesabarannya. Bahasanya menggunakan bahasa Lao. Selanjutnya itu negara Vietnam. Mayoritas penduduknya beragama Kristen. Di sana mempunyai baju adat yang bernama Audai, ya, baju adatnya. Menggunakan bahasa ibu suku Vietnam. Dan mayoritas orangnya memiliki nama keluarga Nguyen. Selanjutnya yang terakhir adalah negara Myanmar. Mayoritas penduduknya yaitu beragama Buddha, ya. Banyak terdapat kuil-kuil Buddha di negara Myanmar. Mayoritas penduduknya keturunan Tibet dan bahasa yang digunakan yaitu bahasa Burma. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu video pembelajaran IPS minggu ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Sampai jumpa di video pembelajaran IPS selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.